Yuk, selamat sore teman-teman Wijaya Diary. Welcome back to my channel. Nah guys, hari ini saya mau meliput, mereview ulang tentang buah cerme lokal ya. Nah, ini ya, cerme lokal. Cerme lokal itu rasanya asam ya teman-teman. Tuh. Ya siapa lagi? Ini termasuk jenis varietas lama cerme. Ada lagi cerme manis ya. Ukurannya agak besar daripada ini dan warna buahnya agak kuning. Ini cerme lama ya, varietas lama, cerme lokal. Nah, buahnya seperti ini guys. Sangat menarik ya. Dan pohonnya sangat besar. Ukuran daun mirip kayak belimbing wulu ya. Untuk buah cerme teman-teman, ini sangat doyan sinar matahari langsung. Tidak mengenal musim ya. Ayo. Menyenangkan mata ya, eksotis. Untuk buah cerme berasal dari Asia Tenggara, termasuk tanaman asli Indonesia, tanaman asli buah Indonesia, tanaman buah masa kecil ya. Tuh, tanaman buah masa kecil di era 70-an, 80-an, 90-an ini sangat hits buah lokal ini ya. Seperti ini. Kita cicipi lagi ya. Ada bijinya ya teman-teman. Nah, bijinya seperti ini. Buah cerme enak dibuat bahan rujakan atau manisannya. Dulu masa kecil buat manisan guys. Oke. Buah-buah. Nah oke, gitu aja teman-teman untuk review singkat tentang buah cerme lokal di video Wijaya Diary ya. Semoga menginspirasi dan mengenal beberapa jenis buah-buahan lokal di Indonesia dan di Nusantara. Oke, selamat berjalan di video Wijaya Diary.